Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bertemu lagi bersama Ibu Nadia. Kali ini Ibu Nadia mau ajak teman-teman untuk tutorial membuat lampu rambu lalu lintas atau traffic light. Teman-teman sudah pernah lihat kan di jalan raya? Nah, nanti kita akan coba buat ya. Tapi sebelum main kita baca doa dulu. Boleh diangkat tangannya? Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, di sini Bu Nadia sudah sediakan alat dan bahan bermainnya. Yang pertama, Bu Nadia sudah mempunyai kertas karton warna hitam dan sudah Bu Nadia buatkan pola lingkarannya. Ada 3 buah ya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini Bu Nadia sudah mempunyai kertas warna putih bentuk lingkaran juga. Ada 3 buah juga ya. Nih, seperti ini. Dan Bu Nadia sudah mempunyai lem. Lalu yang terakhir yaitu ada pewarna atau cat air. Bu Nadia memakai cat air warna merah, kuning, dan hijau. Nah, sekarang bagaimana cara bermainnya? Yang pertama-tama, teman-teman boleh siapkan kertas hitam dan juga kertas putih. Jangan lupa lemnya ya. Kita akan buka lemnya. Lalu kita berikan lem di belakangnya. Nanti teman-teman boleh tempelkan pada pola gambar lingkaran yang ada di kertas hitam ini. Tuh. Teman-teman tempelkan ya tiga-tiganya ya. Bu Nadia berikan lem. Berikan lagi. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman siap-siap memberikan warnanya ya. Yang pertama, kita akan gunakan jari telunjuk ya. Nih, nanti teman-teman boleh ambil warna merah. Warna merah itu tandanya apa coba? Teman-teman tahu tidak? Iya, betul. Tandanya lampu merah itu berhenti sebentar. Nih, berhenti sebentar supaya kendaraan yang lain boleh lewat juga. Nih, teman-teman boleh tap-tap saja. Tuh, ini dikasih warna. Nah. Seperti ini sampai kertas putihnya ada warna merahnya. Tuh, seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman boleh gunakan jari yang lain atau jari telunjuknya boleh dilap dulu pakai tisu basah ya. Bu Nadia akan lap dulu pakai tisu. Nah, sudah dilap sedikit, Bu Nadia mau tambahkan warna yang lain yaitu warna kuning. Nih, warna kuning ya. Tempelkan lagi. Tempelkan lagi warna kuning. Seperti ini tuh. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman boleh pakai warna yang lain lagi, yaitu warna hijau. Nah, kita ambil warna hijau. Kita tap lagi. Tap, tap, tap. Ambil lagi. Tap, 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 tap. Nah, selesai deh teman-teman. Nanti kalau masih ada yang putih-putihnya, teman-teman boleh kasih lagi catnya ya. Nah, demikian teman-teman cara membuat traffic light atau lampu rambu lalu lintas. Sangat mudah kan? Kalau sudah selesai bermain, teman-teman boleh rapikan. Nah, dan jangan lupa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian teman-teman. Teman-teman selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.